Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai turnamen Piala AFF Cup Under 23 dan AFC Under 23, di mana di bulan Februari ini akan segera bergulir. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke siaran televisinya yang akan menyiarkan pertandingan-pertandingan tersebut. Lalu stasiun televisi apa saja yang akan menyiarkan pertandingan-pertandingan dari dua turnamen yang ada di Asia? Sahabat bisa saksikan video Almera Parabola. Sahabat bisa lihat di belakang saya menggunakan antena parabola mesh dengan LNB-nya jenis C-band, posisinya ada di satelit Telkom 4. Bagi sahabat-sahabat Almera Parabola yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut, sahabat bisa arahkan ke satelit Upstart 6, tepatnya di channel CBS Group. Dan kabarnya channel televisi dari Kamboja ini akan menyiarkan dua turnamen yang ada di Asia secara full, jadi dari babak penyisihan sampai babak final. Bagaimana caranya untuk tracking ke satelit Upstart 6, sahabat bisa lihat video Almera Parabola. Sebelum sahabat Almera Parabola di rumah untuk tracking ke satelit Upstart 6 ini, sahabat lakukan cara setting di dalam receiver seperti ini. Nama satelitnya adalah Upstart 6, derajatnya di 134, antena parabolanya mengarah ke arah timur. Lalu delay transponder yang sahabat gunakan adalah 04054, simbol rednya 08399, polaritasnya horizontal, lalu sahabat simpan. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, sangat simpel sekali, dan itu adalah posisi dari satelit Upstart 6. Sahabat bisa turunkan saja dari Telkom 4 sedikit saja sampai mendapatkan sinyalnya, dan sahabat bisa maksimalkan lagi sinyalnya. Di sini saya mendapatkan 70%. Sebesar 70% ya, sahabat bisa coba maksimalkan lagi di antara 75 sampai 80. Cara trackingnya sangat simpel sekali. Kemudian akan saya lanjutkan untuk scan di dalam receiver mencari siaran dari CBS Group atau dari MyTV ini. Hasil dari tracking tadi di luar, saya mendapatkan sebesar 69%,
di transpondernya 4054 horizontal 8399. Lalu akan saya coba scan siaran-siaran televisi khususnya untuk mencari dari channelnya CBS Group. Akan kita tunggu saja channel-channel dari CBS Group. Sahabat bisa lakukan pencarian channel ini secara manual ataupun secara otomatis sesuai dengan receiver yang sahabat punya di rumah. Dan channel CBS Group ini bisa dilihat melalui receiver-receiver parabola yang sudah support Bisky. Biasanya channel-channel dari CBS Group ini apabila menyiarkan pertandingan sepak bola, khususnya sepak bola live, itu pasti menggunakan kode Bisky. Jadi sebaiknya sahabat gunakan receiver-receiver parabola yang sudah support kode Bisky. Sahabat bisa saksikan, ini adalah channel dari CTN, MyTV, lalu CNC, CNC. Nah, channel-channel inilah yang akan menyiarkan pertandingan-pertandingan sepak bola, turnamen AFC Cup dan AFF Cup Under 23 secara live. Sahabat bisa coba sendiri di rumah untuk mendapatkan channel-channel ini dengan cara tracking atau mengarahkan antena parabola ke satelit Avastar 6 ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan solusi buat sahabat-sahabat pencinta Timnas Indonesia untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia Under 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.